Tapi poin yang saya nak bawa tadi, sebenarnya PMX sendiri mengatakan datang berunding. Okay, datang buat proposal, bentangkan, kita cerita apa yang kamu nak. Dan PMX tidak pernah kata kalau sekiranya kamu nak maka kena sokong saya sampai habis dengan. Tak ada, datang je. Tetapi menurut kenyataan MP Bukit Gantang tadi, bahawa pembangkang tak pernah datang pun, tak pernah berbincang pun di kalangan mereka, tak pernah bentang atau negotiate pun dengan kerajaan mengenai terma-terma. Dia mungkin tak perlu setuju pun. Okey, saya, kita yang penting jumpa dulu, runding dulu. Okey, ni kerajaan, ini kami nak, ini term kamu. Apa term kamu? Okey, ni term saya, kerajaan pun bagi. Oh, saya tak setuju dengan term ni. Ini term kami, kita bincang. Okey, bincang ni setuju, ni tak setuju, ni buang, ni ni tak. Masalahnya, proses itu pun tak berlaku, sedangkan Perdana Menteri offer. Perdana Menteri offer kepada pembangkang, mehlah kita berbincang. Takkan Perdana Menteri yang mempunyai majoriti 150 kerusi nak pergi menyeberang ke sana, panggil tarik seorang-seorang berbincang. Kamulah yang berada dekat bawah, kena naik, buang ego dan kesombongan kamu demi rakyat. Jumpa Perdana Menteri, bincang. Bukan kata suruh sokong, suruh bincang. Yang itu pun ahli parlimen Bukit Gantang tadi kata tidak ada berlaku pun perbincangan. Jadi kalau perbincangan itu tidak berlaku, bagaimana ahli parlimen pembangkang boleh mengatakan terdapat dakwaan rasuah daripada PMX, terdapat dakwaan sogokan daripada PMX? Bincang pun tak ada. Macam mana nak kata sogok? Ada orang jumpa, ada orang itu jumpa, ada orang ini jumpa, ada juga orang jumpa saya. So apa point dia? Ini semua alasan-alasan, tuan. Tapi poinnya dekat sini adalah, itu saya kata tadi, pendedahan ini memberi kita gambaran bahawa sebenarnya tidak ada pun perbincangan. Tetapi mereka cerita macam seolah-olah bincang dah. Tetapi macam-macam terma diberikan sampai kami tak boleh nak setuju. Bincang pun tidak. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana mereka masih yakin, bak kata MP Bukit Gantang tadi, 10 orang daripada kerajaan akan lompat. Cuma dia kata tak logik. Macam saya katalah, tak logik. Kenapa kita nak kena tinggalkan parti kita, lompat, lepas itu hilang kerusi, hilang peruntukan, untuk apa? Untuk apa hilang peruntukan? Sebab apa? Nak sokong pembangkang. Lepas tu kita hilang peruntukan, hilang 1 juta, eh? Tak kebangang namanya tu. Kan tak bodoh namanya tu. Tapi itulah hakikat yang dia kata. Yang dia kata, oh inilah. So tuan-tuan, macam saya katalah, eh, apa yang berlaku, insyaAllah benda ini semua adalah penipuan daripada daripada pembangkang sendiri. Penipuan daripada pembangkang sendiri. Dan penipuan mereka ini tidak lain, tidak bukan bertujuan untuk nak mengelirukan, spinning fakta yang sebenar. Membawa saya kepada cerita yang saya nak bawa pada hari ini, iaitu berkenaan dengan interview MP Bukit Gantang. Kita ambil sedikit. Tentang timing tu, seperti mana yang tajuk Sinar Live pada petang ini ialah kenapa sekarang. Barangkali Datuk boleh menyatakan alasan kenapa agaknya dalam kelima-lima orang itu timingnya agak rapat. Adakah sebenarnya dalam tempoh 2-3 bulan kebelakangan ini sudah ada perancangan tertentu dalam rakan-rakan Datuk yang 5 orang itu untuk menyatakan sokongan secara terbuka kepada PMX, ataupun apa sebenarnya yang berlaku? Terima kasih banyak sekali lagi. Keputusan yang dibuat oleh saya tidak bergantung kepada 4 orang yang awal. Saya beranggapan saya lah orang yang pertama membuat sokongan secara terbuka di parlimen. Rentetan daripada pilihan raya, keputusan di mana berlakunya hang government, tidak boleh menubuhkan kerajaan,
saya sebagai ahli parti yang menang dalam pilihan raya sama-sama berusaha untuk menubuhkan kerajaan di mana kita berusaha untuk meletakkan presiden iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin Paguh sebagai calon presiden dan calon Perdana Menteri. Tetapi beberapa hari berlalu, maka kita tidak berjaya walaupun disebut ada numbers yang cukup. Akhirnya Duli Yang Maha Mulia telah memperkenankan Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Sebagai ahli parti, kita masih terus untuk melihat apakah ruang yang boleh kita ambil alih kerajaan dalam tempoh yang singkat. Tetapi usaha-usaha yang dibuat nampaknya tidak ada cahaya. Sehinggakan kita tidak dimaklumkan apa move sebenarnya yang dibuat untuk gulingkan kerajaan. Melihat okey, tonton dengar perkataan kita tidak dimaklumkan tentang apa move yang hendak digunakan untuk gulingkan kerajaan. Untuk gulingkan kerajaan. Tuan-tuan kena ingat siapa yang menjatuhkan kerajaan pada tahun 2020? Bersatu. Orang yang sama Bukit Gantang hari ini membuka cerita bahawa sebenarnya ada rancangan sewaktu penubuhan negara tahun 2022 untuk menggulingkan kerajaan. Kita dengar perkataan tadi. Kita tidak dimaklumkan apa move sebenarnya yang dibuat untuk gulingkan kerajaan. Melihat kepada angka yang ada di pihak kerajaan perpaduan, sudah cukup mantap. Dan bila saya sebagai ahli parlimen, mewakili parti satu perkara, mewakili pengundi dan rakyat satu perkara yang lain. Saya telah beri cukup, masa yang cukup kepada pucuk pimpinan untuk membuat usaha-usaha mengambil alih kerajaan. Tetapi nyata tidak berjaya. Sehinggalah dua orang pertama mengumumkan sokong kepada PMX kerana memerlukan bantuan peruntukan untuk kawasan masing-masing. Setelah itu, parti membuat keputusan menggantung mereka. Ini menyebabkan saya tak puas hati. Saya bercakap dalam mesyuarat bahawa mereka tak perlu digantung sebab mereka masih lagi ahli parti, hanya memberikan sokongan. Jadi dalam masa yang sama, saya pun memikirkan, saya selalu berfikir positif dan apa plan action, plan A atau plan B. Plan A, stay without apa-apa peruntukan, tak boleh nak membantu rakyat membangunkan kawasan. Plan B, memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Yang saya lihat dalam banyak pembentangan di parlimen, nampak keikhlasan yang amat banyak Perdana Menteri nak membangunkan negara. Ya, kalau tanpa MP ini kata banyak kelihatan keikhlasan Perdana Menteri untuk membangunkan negara. Very very important point. Membangunkan kawasan. Plan B, memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Yang saya lihat dalam banyak pembentangan di parlimen, nampak keikhlasan yang amat banyak Perdana Menteri nak membangunkan negara. Ya, kalau tanpa ada perpaduan yang cukup baik, negara tidak dapat dibangunkan dalam keadaan ekonomi yang agak tak stable, di mana kos harga barangan terus naik, kos harga hidup tinggi, rakyat terus susah. Jadi saya mengambil pendekatan untuk memberikan sokongan. Ya, Datuk, daripada penjelasan Datuk pada awal-awal perbincangan kita pada petang ini, ada beberapa perkara yang dapat kita cerap, iaitu PN memang berhasrat untuk mengambil alih kerajaan sebagaimana yang diakui oleh Datuk dalam tempoh setahun dan perkara tersebut tidak berjaya. Adakah disebabkan ini kegagalan PN untuk memujuk beberapa orang ahli parlimen kerajaan untuk menyertai mereka dan menubuhkan kerajaan yang baru menyebabkan Datuk berasa kecewa dan sehingga mendorong kepada apa yang berlaku pada 2 minggu yang lalu? Memang itu berlaku. Sehingga 2 orang, 3 orang, 4 orang pun dah beralih sokongan, PN masih lagi berusaha
dengan kenyataan bekas menteri mengatakan bahawa ada 10 orang yang nak datang pada pemangkang untuk membuat kerajaan. Tetapi angka itu tak logik. Kalau 10 mana cukup nak buat kerajaan? Di maknanya usaha-usaha untuk menubuh kerajaan, menggulingkan kerajaan yang sedia ada masih berjalan. Itu tidak dapat dinafikan. Datuk, kekecewaan yang kedua barangkali adalah tentang bagaimana isu peruntukan ini diuruskan oleh Perikatan Nasional. Dengan latar belakang yang kita ada adalah bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan secara terbuka di dalam Dewan Rakyat bahawa jika mahukan peruntukan maka perlu melalui proses perbincangan dengan Timbalan Perdana Menteri yang kedua dan sebagainya. Ada beberapa pandangan lah. Sebagai contoh, Ahli Parlimen Kuala Terengganu YB Amzad mengatakan bahawa perbincangan itu berlaku. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi, iaitu menyatakan kesetiaan agar tidak menukar kerajaan sehingga penggal ini berakhir. Jadi mana satu yang betul, Datuk? Sebab ada yang kata perbincangan tersebut telah berlaku, tetapi daripada apa yang kita tahu setakat awal perbincangan ini dengan Datuk, perbincangan tersebut tidak berlaku. Yang mana satu yang betul? Semua perkara ini berlaku secara publik. Okay. Apa yang disebut oleh kerajaan dan apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri secara terbuka. Supaya berunding dan akan diberikan peruntukan. Apabila di pihak pemangkang mengatakan bahawa perundingan itu keras, ada perkara yang tidak boleh diikuti, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menafikan bahawa tidak ada syarat tak setia kepada Perdana Menteri. Di pihak kami sebagai Ahli Parlimen Perikatan Nasional tidak dimaklumkan, tidak ada perbincangan secara khusus ataupun dibentangkan di parlimen. Kenapa tidak dibentangkan di parlimen mengatakan bahawa pucuk pimpinan telah berunding dan oleh kerana syarat-syarat ini yang dikemukakan maka kami tak setuju. Jadi ahli parlimen semua boleh tahu dan rakyat boleh tahu. So maknanya tidak ada koordinasi antara ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional sama ada perundingan tersebut telah pun berlaku ataupun tidak. Yang tak ada, tidak dimaklumkan dan tidak ada perbincangan dengan ahli-ahli parlimen. Jadi disebab okey. Selebihnya tuan-tuan boleh tengok sendiri dekat Sinar 30 minit punya interview. Tapi poin yang saya nak bawa tadi, sebenarnya PMX sendiri mengatakan datang berunding. Okay, datang buat proposal, bentangkan, kita cerita apa yang kamu nak. Dan PMX tidak pernah kata kalau sekiranya kamu nak maka kena sokong saya sampai habis-habis. Tak ada, datang je. Tetapi menurut kenyataan MP Bukit Gantang tadi bahawa pembangkang tak pernah datang pun, tak pernah berbincang pun di kalangan mereka, tak pernah bentang atau negotiate pun dengan kerajaan mengenai terma-terma. Dia mungkin tak perlu setuju pun. Okey, kita yang penting jumpa dulu, runding dulu. Okey, ni kerajaan, ini kami nak, ini term kamu. Apa term kamu? Okey, ni term saya, kerajaan pun bagi. Oh, saya tak setuju dengan term ni. Ini term kami, kita bincang. Okey, bincang ni setuju, ni tak setuju, ni buang, ni tak. Masalahnya, proses itu pun tak berlaku sedangkan Perdana Menteri offer. Perdana Menteri offer kepada pembangkang, mehlah kita berbincang. Takkan Perdana Menteri yang mempunyai majoriti 150 kerusi nak pergi menyeberang ke sana panggil tarik seorang-seorang berbincang? Kamulah yang berada dekat bawah kena naik, buang ego dan kesombongan kamu demi rakyat, jumpa Perdana Menteri, bincang. Bukan kata suruh sokong, suruh bincang. Yang itu pun Ahli Parlimen Bukit Gantang tadi kata tidak ada berlaku pun perbincangan. Jadi kalau perbincangan itu tidak berlaku, bagaimana ahli parlimen pembangkang boleh mengatakan terdapat dakwaan rasuah daripada PMX, terdapat dakwaan sogokan daripada PMX? Bincang pun tak ada, macam mana nak kata sogok? Ada orang jumpa, ada orang itu jumpa, ada orang ini jumpa, ada juga orang jumpa saya. So apa poinnya? Ini semua alasan-alasan tuan. Tapi poinnya dekat sini adalah itu saya kata tadi, pendedahan ini memberi kita gambaran bahawa sebenarnya tidak ada pun perbincangan. Tetapi mereka cerita macam seolah-olah bincang dah, bincang dah. Tetapi macam-macam terma diberikan sampai kami tak boleh nak setuju. Bincang pun tidak. Kerana apa tuan-tuan?
kerana mereka masih yakin, bak kata MP Bukit Gantang tadi, 10 orang daripada kerajaan akan lompat. Cuma dia kata tak logik. Macam saya katalah tak logik. Kenapa kita nak kena tinggalkan parti kita, lompat, lepas itu hilang kerusi, hilang peruntukan, untuk apa? Untuk apa hilang peruntukan? Sebab apa? Nak sokong pemanggang. Lepas tu kita hilang peruntukan. Hilang 1 juta. Eh? Tak kebangang namanya tu. Kan tak kebodoh namanya tu. Tapi itulah hakikat yang dia kata. Yang dia kata, oh inilah. So tuan-tuan, macam saya katalah. Eh? Apa yang berlaku, insyaAllah benda ini semua adalah penipuan. Daripada, ialah daripada pembangkang sendiri. Penipuan daripada pembangkang sendiri, dan penipuan mereka ini tidak lain tidak bukan bertujuan untuk nak mengelirukan, spinning fakta yang sebenar. Okay, alright. Baik, sekian saja daripada saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.